setelah kita otopsi, kita tidak dapatkan tanda-tanda kekerasan, baik benda tumpul maupun benda tajam. Yang kita lihat adalah pembusukan lanjut. Barangkali karena beberapa jam terendam juga itu menyebabkan pembusukan tambah cepat. Ya. Kemudian ada beberapa pemeriksaan karena yang bersangkutan ini bertato, itu apakah itu di bagian tertentu kita cek untuk patologi anatomiknya. Kemudian dalam pemeriksaan urinnya kita dapatkan positif untuk sabu, ekstasi maupun ganja. Dari hasil pemeriksaan paru ya didapatkan diatum. Artinya diatum itu dia saat terendam di air itu paru-parunya masih menyerap air. Nah, jadi masih hidup tentunya saat terendam air itu.